Wildan Zuhri, santri asal Surabaya ini sudah mampu tampil layaknya dai profesional. Padahal, ia masih tercatat sebagai santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Wildan mengaku sudah 2 tahun ini mengikuti serangkaian pelatihan di komunitas Kuda Ireng, singkatan dari kumpulan dai Pondok Pesantren Tebu Ireng. Melalui komunitas ini, ia mendapatkan aneka teknik menyampaikan dakwah dengan materi berbobot dan segar, hingga cara-cara menghadapi audiens tanpa sedikit pun merasa grogi ataupun gentar. Jadi ketika kita belajar pidato tentang intonasi, kita bisa ngomong di depan orang banyak itu nggak bisa langsung. Kadang orang itu grogi atau istilahnya itu di sini itu derdeg gitu, nggak berani. Karena melihat keadaan yang banyak, walaupun dia pintar, jago dalam ilmu, tapi ketika dia tidak punya public speaking yang baik, maka itu tidak bisa. Jadi butuh latihan itu sangat. Bagian yang tersulit itu bagaimana cara kita itu bisa menarik penonton untuk memperhatikan kita dari awal sampai akhir, itu yang bagian tersulit. Kalau intonasi itu bisa dilatih, tapi cara kita untuk bagaimana penonton itu mendengarkan, nggak tidur, nggak bosan, nah itu yang tersulit. Pondok Pesantren Tebu Ireng memang tidak cuma mendidik para santrinya melalui kelas-kelas di madrasah. Pihak pesantren juga memberikan ruang-ruang khusus penyaluran bakat dan minat. Bagi yang bercita-cita menjadi dai andal seperti Wildan, tentu bisa masuk dan berlatih di komunitas Kuda Ireng. Tapi, bagi yang lebih suka untuk dakwah melalui musik islami, disediakan pula komunitas Kubah Ireng alias kumpulan tim Hadrah Pesantren Tebu Ireng. Kubah Ireng ini mencakup para santri-santri yang berprestasi, berbakat dalam bidang vokalis ataupun hadroh. Kami ambil dari para santri MTS, SMP, SMA maupun aliyah. Jadi kami tidak menentukan usia maupun unitnya. Kubah Ireng ini mempunyai prestasi yang juga begitu banyak selain Kuda Ireng. Salah satunya di Yogyakarta. Itu meraih juara 1 tingkat nasional. Tapi tunggu dulu, tidak hanya berbatas pada komunitas dakwah dan hadrah. Ternyata, di pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 ini, juga menyediakan komunitas bagi para peminat fotografi dan film. Untuk fotografi, mereka bisa bergabung ke dalam Kopi Ireng atau komunitas fotografi Pesantren Tebu Ireng. Begitu pula bagi para santri yang memiliki minat terhadap teknik dan proses pembuatan film. Bolehlah bergabung ke dalam Maksi Tebu Ireng atau rumah produksi film Pesantren Tebu Ireng. Pendidikan pesantren di Indonesia ini mengikuti perkembangan zaman.
menanggapi tantangan yang dihadapi. Jadi selain ilmu-ilmu yang diajarkan, ilmu agama, ilmu non-agama, kurikulum nasional, kami juga memanfaatkan potensi santri di dalam berbagai hal. Jadi mereka juga ingin supaya tamatan pesantren bisa menjadi apapun juga, profesi apapun juga yang baik itu diperkenankan. Paling-paling 10% yang menjadi ulama, menjadi kiai. Dan itu rasanya menjadi arus kuat di dalam pendidikan Islam sekarang. Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur rupanya tidak hanya berdiri untuk membekali generasi Indonesia dengan pendidikan agama. Akan tetapi, di sini para santri juga dipersiapkan secara khusus untuk dapat berprestasi di segala lintasan zaman.